Hello, hi guys, selamat datang ke channel YouTube aku. Kalau korang baru dalam channel ni, korang boleh support aku dengan subscribe channel ni. Dan kalau korang dah subscribe channel ni, terima kasih banyak-banyak aku ucapkan. Jadi untuk video kali ni, aku ada beli satu earbuds yang berharga RM1,000. Actually aku dah buat unboxing tadi, tapi aku lupa nak on mic. Masya Allah. Dan dia punya unboxing dah tak feeling lah. Ini dia punya paket, ini dia punya kotak, ada invoice kat bawah tu. So, let's get this video rolling. Tanpa membuang masa, aku nak tunjuk dia punya produk. Jadi inilah earbuds yang aku beli, iaitu Sony WF-1000XM3 yang berharga RM1,000. Tapi waktu aku beli harga dia RM698 di Lazada, iaitu di Flash Gadget. Aku mention Flash Gadget sebab apa? Sebab dia bagi aku free casing. Aku tak sangka pun dia ada free casing. Masa masya-Allah, masya-Allah, tabarakallah. Ini dia bagi free casing. Aku tak sangka pun dia akan bagi free casing. Jadi terima kasih Flash Gadget sebab dia tak ada mention dalam store dia waktu aku beli tu. So inilah produk dia. So kita baca dulu. Ada tulis Sony kat sini, ada WF-1000XM3. Ini dia punya gambaran produk tu. Ini warranty. Yes, warranty 1 tahun. Ini ada Google Assistant, Alexa. Ini 6 jam, 18 jam. Maksudnya berapa jam lah? 24 jam lah dia punya standby time. Standby time. Ini Bluetooth, ini ada wireless dan ini noise cancelling. Ini adalah noise cancelling punya earbud. Kat belakang ni dia ada tulis lah. Dia ada tulis apa ni? Hands free calling HD, 10 minit charge bersamaan dengan 90 minit. Dan dia ada NFC lah. Kalau ada logo macam ni, memang dia ada NFC. Biasanya produk Sony memang akan ada NFC lah. Dan dia mention kat sini, kalau noise cancelling on, 6 jam dia punya standby time dan 18 jam kalau termasuk dengan charging case. Dan kalau noise cancelling off, dia support sehingga 8 jam dan 24 jam dengan case. Kat atas ni, dia mention yang ini made for the iPhone ataupun iPod dan juga Android. Sebelum tu, aku nak unbox dulu produk ni. Ini cara-cara dia. Inilah cara-cara dia. So bila korang buka, inilah dia punya produk. Ini dia dah nyala sebab aku dah buka tadi. Aku dah buat unbox. Kau nampak? Cantik tu. Sumpah cantik. Bila korang pegang, dia terasa memang solid gila babang punya. Memang premium lah. Kat sini dia ada tulis Sony. Dan ini adalah dia punya earbuds. Sumpah cantik dia punya earbuds. Tapi besar. Besar. Besar kalau nak compare dengan earbuds-earbuds yang aku beli sebelum ni. Tapi tak apa, aku letak dalam ni dulu. Dan dia ada merah. Merah ni dia menunjukkan bahawa bateri earbuds ni low. So kita buka kat dalam ni. Dia macam ni lah. Dia ada manual-manual lagi, aku tak nak baca. Ni dia ada manual book, memang aku takkan baca punya. Dan dia bagi ear tips. Dia bagi 6 pasang ear tips spare. Dan ear tips dah ada tadi dalam casing, dalam earbuds ni. So total dia dah 7. Dan colour dia berbeza. Kalau korang perasan, ini kelabu, ini hitam. Dan saiz dia ada 3 saiz lah. Kecil, medium dan besar. Kecil, medium dan besar. Banyak gila dia bagi. Biasalah. Harga pun harga Yahudi. So tak ada masalah. Memang itu adalah sepatutnya yang korang dapat kalau korang beli earbuds yang harga Yahudi ni. Dan ini adalah dia punya kabel. Kabel dia adalah jenis type C. Harga pun dah mahal macam tu, memang dia akan bagi USB type C lah. Memang tak logik lah kalau dia bagi USB apa yang micro USB punya. Jom kita tengok dia punya casing tu. Ini dah dia punya casing dia. Kita boleh tengok dia ada tulis Sony kat sini. Belakang ni dia ada port charging USB type C. Dan kalau korang buka, dia ada macam kind of nombor siri kat sini kan. Ada nombor siri kat situ. Dan inilah dia punya tempat letak earbuds tu lah.
memang premium habis lah. Tapi dia besar, korang tengok eh, nampak besar kan. Ha, kalau korang compare dengan jenama-jenama yang cacap ayam tu, memang kecil lah. Yang ni besar, dabak punya. AirPods Pro pun memang dia kecil berbanding dengan benda ni. So aku tak tahu kenapa dia besar sangat. So aku kena letak ataupun aku kena bebankan banyak lah dalam beg aku bila aku ambil ataupun bila aku guna earbuds ni. Dan sebab aku beli earbuds ni adalah disebabkan oleh ada beberapa company yang hantar dekat aku earbuds untuk aku review ataupun untuk aku buat unboxing. Jadi aku rasa macam aku perlu ada satu earbuds yang untuk dijadikan benchmark untuk aku menilai dia punya sound quality. Jadi sebab tu aku beli Sony WF-1000SM3 ni. Banyak yang mengatakan bahawa ini adalah salah satu benchmark untuk earbuds. So sebab tu aku beli ni. Aku tak beli AirPods Pro sebab AirPods Pro mahal RM1,000. Sebab lepas tu aku yang jenis tak berapa nak fans of Apple sangat. Jadi aku belilah jenama Sony ni. Jadi macam mana kita nak connect dia, kita kena download dia punya app dahulu. Jadi korang kena register dulu. Jadi aku dah connect tadi. So bila kita nak connect, kita akan keluarkan je. Macam ni kan, kau keluarkan. Kita accept dulu apa yang patut. Ha, jadi dekat sini dia ada mention lah ada berapa persen bateri di sebelah kiri dan juga di sebelah kanan. So itu lah kita boleh edit dia. Banyak juga lah kita boleh buat. Ha. Dan ini aku akan bagi tahu dalam review punya ni lah, sebab ini adalah unboxing saja. Dan jom kita test dia punya sound. Ini adalah last thing kita nak buat, test dia punya sound. Aku tak sabar tu. Okay, kita buka lagu. Boy tu dia punya sound. Sumpah, ini beyond the expectation lah. Memang dia worth lah harga RM1,000 macam tu. Walaupun aku beli RM700, tapi memang price tag yang dia letak RM1,000 memang worth untuk korang beli. Memang sumpah best tu. Memang sumpah beyond the expectation lah. Kalau korang ada duit, memang korang kena beli lah. Aku tak review lagi, tapi bila aku dah dengar ni, memang korang kena beli lah Sony ni. Memang worth it lah. RM700 daripada AirPods Pro yang berharga RM1,000. Yang ni RM700 je. So better korang ambil yang ni lah, lagi murah. Itu saja untuk review aku kali ni. Review? So itu saja untuk aku punya unboxing ataupun first impression untuk aku punya Sony WF-1000SM3. Jadi terima kasih kerana menonton. Jumpa lagi di video review Sony WF-1000SM3 ni. So, jumpa lagi di video yang akan datang. Terima kasih kerana menonton. See ya.